Emang akhirnya mandek nih ini puntok guys, nih ini perasa bujung carpe goblok. Oh, emang diterjang aja senteng mang pen apa ya? Pen bos barang apa ya? Bangsal hah? Gih, pak om gih kira? Yang boleh cepet aja mana? Iya. Itu sih gih puluh pisan no? Hah? Puluh ntar sambilinnya kayaknya iya bikin ayam anak ini kira jamu 10 iya hujan pemirsa iya dan terus hujan terus diup nama boleh hujan terus terjang sementing apa gawanannya jika ikhlasa guys jadi kita segar danian kiseng kaya pernah makan bersama Perdi karo Ica ya ya iya mang jus pure salahku mang soalnya gak ngerti ini kan iya jadi kamu yang gak tukup apa pemirsa langsung bablas tukupnya langsung bablas soalnya apa yang beda aja tukup aduh gue tukup apa gak bisa gak bisa kedua kan gambarannya mas ribet wabut namanya posisinya kan aduh banget ini gila ngelukuh jadi ada yang ngabuburit karo dendan yang penting tasnya dibungkus kerasa ini memang loro guys jadi kerasa kabang loro walek-walek ini ngenteni dibungkus oke pemirsa ini kita waduh ini mengenteni lauk yang dipesen ya guys ya lauk jadi soalnya pak emang harus dipesen ini kan gak usah masak soalnya masakan yang dibungi sih pemirsa sambal sardini cek ya teman-teman ijek sambil sardin jadi kayak sak mangan sak keluarga ya cek isik cukup alhamdulillah makanya pak emang gak usah masak ya gak usah pak masak sejodok tapi ditinggal awak aja ya ini yang ini ki resikonya kalau omah neng alas tuh memang gak iso nggowo barang akeh pemirsa iso paling aduh nggowo motor loro terus buka nggowo tandong soalnya medan dalane itu medan dalane luar biasa iso adi nggo dhewe ngoyo maksa motor malah motor yang rusak sing diwedeni nek apa itu jeblos ban ya ke kelabutan kawanan over terus engko malah jeblos gak malah nangis yeah. Jeblos nek jeblos ning desa nek tukang yeah. Jeblos nang alas kaya yo warisan nangisan langsung lemes nangis tenang wong mang ngadi mong pergi mengenak dicalur nonton motor gue tapi wong kono asli wi tapi kan cedak kok mak apa besok kan siap semuanya aja gak kadang gitu nih kok bilang gitu mau iya nih hitungannya wong kono ya cedak kok cedak ya hitungan gue mah gue iya kan dong gak hitungannya cedak mohon maaf ya pemirsa konten puasa yang pertama tuh kita kontennya piye toh mas wong poso-poso kok nguploadnya mangan soalnya kontennya diambil sebelum hari puasa ya pemirsa hamin satu hari puasa ya jadi wis kadung dibikin makannya diupload mohon maaf ya tapi insya Allah setiap sahur nanti pasti upload video siap sahur, siap video, siap terawah pokoknya kemarin tuh 16 kemarin iya betul kemarin pas hari apa itu hari pertama ya kita ndak traweh soalnya udan mohon maaf sebesar-besarnya tadi traweh dulu arep traweh karo ndudone suasana traweh malah udan dan terus begini gak sido ya di luar kebudal ya terus kalau terang guys arah kebudal baru terus nih tapi yo mau tamati lampu kok tapi nih api yang mau memaksa kok ini api itu kok kalau mau ngeblok guys mari kan di ini yo mau tamati lampu mau tamati PLN nya rodo beliur
mati nyala. Kok dolanan ku apa nganu glincur kok piye. Pergi dolanan kok ben ade katanya sing lumine alas kae ngene dhewe kae. Pintu keterawen. Dan perlu iki nang loro ngono perlu. Ayo. Jadi ini masih menunggu di sini. Sebenarnya yo nganu, Pak Em ngakone yo kon gak sah tuku popon. Tapi batine dhewe Pak iki mergaine lho pemirsa. Iya. Wis poso dhewe jek mengayel mergae wis ora masalah, sing penting kuat ngono. Sing penting kita tuh penting sebagai anak wis ngandani. Tapi nek ibaratnya kepinginane ngono piye meneh? Gak popo. Sing penting kan kuat. Oh, sing penting iki enjoy lah. Enjoy no. Apa? Dino-dino ini ben seneng gitu. Mana wonge nek Pak Eka kang lara, iso kan otomatis iso ngelaran. Mesti kan lara dhewe. Lah saiki sing dia sapa? Biaya sapa? Wong ya wis alhamdulillah ya akhire yo alhamdulillah. Maksudnya ini ngoyo, Pak, ya. Maksudnya ini yang dioyo sapa? Maksudnya yang disik kan ngopeni, mikir blonjo, mikir masak, mikir mangan, mikir ngene nek sekarang kan alhamdulillah sing nganu kan nak sing ngurusi kabeh kan wis awake dhewe. Alhamdulillah sing biayai kan wis awake dhewe kabeh. Dadi ini alhamdulillah iki kan usaha. Kalau ambil nek disik kan sing dadak kerja, engko mulai masak, engko ngene, perang dadakan lho. Cuman kadang ki yo beda pendapat ngono ki ya biasa pemirsa, beda pendapat karo Pak Isman kita cara penyampaiane halus ben gak menyakiti atine wong tuwa ki piye. Beda pendapat ki paling bermasalah masalah pendidikan pemirsa, hanya masalah koyo mendidik ngono ki lho. Ngono kuwi. Nek aku kan wonge tak keras, tegas kalau saya. Nek Pak Ewi diberkata kadang isih bengkong. Nek aku kan wonge nek kenceng yo yo wis gak iso dienggok nek. Tapi aturan yo tetep aturan, maksudnya gak oleh dilanggar, maksudnya ngono. Tapi nek Pak iki jek normal gitu. Normal dalam arti ki seorang yang apa. Tapi dalam arti ati bisa menyalahkan ya. Bisa go yo nalurine serang Bapak. Tapi nek dapat sininya koyo lingkungan ya, ya sangat berpengaruh, berpengaruh lingkungan, terus diri sendiri, pribadi. Lingkungan berpengaruh, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Ya, saat ini lingkungannya adalah adiwi bisa ngatur pribadinya adiwi, ya adiwi aman. Tapi adiwi pribadi, apa lingkungan adalah adiwi ini tetap, ya. Ini, yang membedakan. Ini setiap lah, menggumpul ya. Adiwi yang jalan-jalan, yang menggumpul, yang sebuah, yang menggumpul, atau jaya. Nek menurutmu ya? Menurut sing piye? Yo mas sing sapa? Yo kabeh ya. Tonggolan iki. Nah aku no wis no komen sama. Mare aku iki mohon maaf yo guys, masalah kita tetap mendoakan yang terbaik. Doakan, tapi nek kon ikut terlalu ikut campur aku wis angkat tangan. Soalnya saya secara pribadi wis berusaha semaksimal mungkin. Jadi saat dulu aku dulu dejak sih guys perjuangannya Mas Bagus dari yang namanya Angga. Angga kan sak bantaran ya paling kacak setahun gitu. Jadi ya pas aku dapat sini ya pas bisa pas karo Mas Bagus. Jadi ngerti Angga, Leone bisa pas apa mondok nih, terus Ica Mas mondok nih. Iya ngerti. Terus tahun biayai KB. Jadi KB ini bukan langsung KB langsung tuh enggak tuh. Jadi saat dulu itu pas digeret di Arano, bisa benernya nih dikelaru ngene terus didudun kabeh. Mare aku tipikal orang sing anu guys, nek ibaratnya sayang ngono ya. Sayange mentok produk, mentok mepet gitu. Mepet jantung, soalnya ning jero ni jantung. Tapi nek wis kadung dienggo dolanan maksudnya wis di nganu wis kadung dilarani lepas col wis gak mau tahu. Ngarep jengking, ngarep ngene wis gak mau tahu. Jadi yo ade memaafkan. Oh yo memaafkan, cuma nek kon maksudnya ikut campur kon ngurusi neh wis wes angkat tangan. Memaafkan Mas Bagus, memaafkan kan bulan Ramadan ya, memaafkan malah gak
gak perlu nunggu bulan Ramadan, sudah dari zaman Baula itu sudah memapan. Tapi nih suruh kon sangat nak pak enak nak pak ayo jenenge naluri seorang pak yo kadang ini beda persepsi karaku nek aku kan modele stop, maksudnya stop itu dalam arti kan ibarat kata kan kayak sistemnya kan buat gaya kerja duit entah gue seneng-seneng mendem dadak bengek sembuh apa menunggui gue terus turun gue duit entah klebek-klebek gue ibarat kata pengen kerja njogo gue ngerusui wong tua jaluk sangun jaluk nganui udah dari zaman mulai dari babonan ini sih dari mak-makannya gue semuanya yang ngger kerja mulai ya budalnya jaluk sangun mak itu dulu tuh akhirnya terus nganui ya podohai sakui lah semua ngunukui roto-roto gini makanya dia ingin ke roto pak yang ngandani pak Yesus ini kleru pak tapi pemalon pemirsa ben ampraya pak itu gak lorati ini masih pemahaman ini jenis itu sojo pak sojo juga iya jadi ngadu tapi boleh balik jenis pak yang mari yang duwe pemandangan dia daripada yang ngomak limprak-limpruk motoku sepet mending aku kehilangan duit wongnya wis di rumah di rumah, terus lu ngomong pak ayo kayak cerita dari apa jenisnya sering anggane mari moro, terus mari ngomong yus, tembang di rumah jadi lu tak boleh tangan terus pas tadi kan udah di rumah pas pas di rumah wih, dijubuk nebon yo wangnya dijubuk nebon, gue matin jadi makanya dia kerja wis telung dino, rong dino kan gak bayaran tau mergo bayarannya disangok nanggan buat gaya kerja metu kuwi wis ngono pengen bolak-balik pemirsa. Wis dadi bentuk dukungane Pak Ayem kuwi wis. Tapi wong iki ya ngono kae. Tapi sengono kuwi ae pemirsa karena nyapa aku ngakon stop ngekae karena itu akan menjadi kebiasaan seseorang. Terbiasa kerja, kerja terus dapat uang, setelah itu zong berangkat kerja minta lagi karena dalam mindsetnya ini minta dikasih. Jadi itu membuat orang itu tidak berubah. Itu nek cara pandang tapi ya bolak-balik Pak Enaluri seorang bapak ya saya tidak bisa menyalahkan 100% plus ya pemikirannya Pak E daripada klimbruk-klimbruk ngingetin sepet moto kuwi mong ya mending mau kayak enak mau kelangan duit nyangoni rambopong jenis ya segini kira guys ya keluarganya adik ya seperti ini ya seperti ini beda orang beda ini ya beda apa pendidikan mungkin di sini ya guys tapi ya beda pengalaman beda latar belakang tapi beda ini stabil jadi padahal lu ya anak mas iya lah tapi pokoknya wis bisa dinilai lah guys dari awal dari kecil lagi sing soro-soro sing rata-rata sapa sing aku duwe sik tahu ya ini tuh buat pengalaman okay, menceritakan diri sendiri. Dulu tuh saya pernah di Powentung itu ya gara-gara Angga itu. Jadi buku saya itu mau buku ulangan tulis. Ya buku tulis, buku ulangan, buku LKS itu habis diguntingnya Angga buat layangan itu. Tapi malah saya yang digerebuki. Akhirnya saya itu ditangisi sama Bu Pari, Bu Rizki itu. Akhirnya saya tidur di situ hampir 1 bulan. Setelah kejadian berdigerebuki di Powentung ini. Jadi pindah otomatis langsung digeret Bu Rizki ya. Wes ning kene ne. Bu Rizki kan zaman cilikanku kan mulai karena aku kan swayang Bu Rizki. Jadi posisine sampean iki zaman Bu Rizki cek jaya-jayane. Posisine iki dizolimi tapi terzolimi. Sapa? Posisine pas kaya kan dikone sing jaya. Iya, korban tapi dijadi tersangka. Iya. Kak anak emas iki walah kuwi mulai dari sang anak pertama nah lu anak mas kabeh padahal dizolimi emas jadi yang tersangka ketaknya sing warek nganu aku karo Icawe sing warek senenan warek nganu ku nek sing kuwi sing telui di maneman di mimi sing rodok maksudnya di nganu ya ogak rodok temen. Itu jaman dhisik ya pemirsa, tapi alhamdulillah bersyukurnya tuh dengan proses seperti itu tuh karena kan biasanya anak itu kan ketika dipentung diopo itu kan tidak pernah lupa pemirsa yeah. Sampai
nganu itu tidak pernah lupa. Ya namanya masa lalu ya. Tapi saya juga bersyukur sama keluarga, orang tua semua, karena dari semua itu membentuk suatu pribadi karakter pusing kuat, tegas, tegar. Dikira Rosa ya tegar. Itu membentuk pribadi yang seperti itu. Jadi ini malah ya, alhamdulillah. Nanti di pas ya duitnya akhirnya nanti bayar aduh. Pusing. Jangan disik. Ya no ya pemirsa ya. Makanya beda aku sama Cah Jis tuh kalem saya ini, karena memang pribadi saya dari kecil tuh keras, tidak pernah namanya dilem di apa itu, tidak pernah, dengan keras dan tegas. Sampun nggak? Oh, mas pemirsa ya. Oke, dibayar dia aja sih. Dibayar pesenannya pemirsa. Minta doa nih pemirsa. Semoga maksudnya kita aku karo di Aji, semoga bisa memuliakan, benar-benar memuliakan Pak E, memuliakan Mama ya. Kita hanya bisa saling mendoakan, semoga family online semua juga yang support kita juga sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, karena tanpa semua, tanpa campur tangan semua, kita bukan siapa-siapa. Kita menyadari 1000% full tanpa ibaratnya atas izin Allah lewat lantaran family online, family militer, Kewarus, Darjo, Bloro Ngawi, Indonesia, luar negeri, kita akhirnya bisa sampai di titik seperti ini sekarang ini. Jadi kita tuh sangat-sangat bersyukur. Ini dari ceritanya kita mengiup sambil cerita-cerita ya pemirsa ya. Alhamdulillah ini tuh pengalaman nyata loh guys. Pengalaman nyata. Jadi buat apa jadi, mungkin berkata mungkin buat kalau ada ya mungkin yang seumuran dengan saya mungkin sekiranya di rumah itu tidak terlalu diharapkan, itu jangan patah semangat. Percayalah Allah itu menyiapkan suatu hal yang sangat luar biasa di waktu yang akan datang ketika kita menjalani semua itu dengan ikhlas. Karena memang saya pribadi itu adalah salah satu dari segi saudara tuh yang paling berkata dibenci, yang paling tidak disukai itu ya yang saya paling jadi harapan. Yang paling tidak diharapkan. Tapi ternyata tuh Allah berkehendak lain, berkata lain, ternyata alhamdulillah malah awake dhewe sing ngurusi, iso ngurusi keluarga. Jadi anak kedua tapi bebannya itu wah luar biasa. Jadi, ini hampir sama, guys. Jadi kita kan anak kedua. Kedua. Jadi sebelumnya guys ya, ketika masih apa ayah masih ada. Cuman almarhum semoga bahagia sukanya Allah. Amin ya Allah. Jadi dulu itu kan Mbak I itu kan kuliah. Ya terus setelah wisuda terus akhirnya nikah sama itu Mas Yono itu. Terus akhirnya kan 2018 lulus, terus akhirnya pas itu ayah yo 14 kembali ke Allah. Allah mungkin menyayangi, lebih menyayangi terus, ayah almarhum. Terus akhirnya itu sama mbahku sing ngarep kae itu disuruh kuliah. Tapi kan kerja di sini kan ngerti nek biayane enggak ada. Kuliah bla 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 pengen tentang ngene yo mungkin belum takdire dan kowe gak jodohe lah ngene. Terus suatu ketika yo kuwi apa merantau lah di Surabaya kuwi, terus akhirnya ketemu. Jadilah saudara sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga sampai aja yang memisahkan. Sampai cucu, cicit, cecet semuanya pokoknya tetap seduluran. Yuk, kalau nggak sih, kan banyak loh pas kapan kayak pas suwi kan. Kenapa Mas Aziz gak kuliah? Kenapa Mas Aziz gak nulisin emang ini? Jadi pengen guys dicek, tapi saya sekarang terus. Mohon maaf lah guys, mungkin maksudnya ini loh berarti engko keliru pemahaman. Biasanya kan memang orang itu kan
mindsetnya itu orang sukses tuh orang yang pendidikannya tinggi. Sedangkan Allah itu menakdirkan hambanya itu dengan jalan porsi masing-masing. Oh, iki sukses dengan jalan iki. Jalan ini, jalan ini sukses ABC dengan ini. Ini. Kan itu kan tidak sama Pak. Misal contoh Deni Caknan. Sopo sing nyongko Deniro Deni Caknan itu bakalan seterkenal ini, sefamiliar ini itu semua orang tidak pernah ngira. Bahkan dulu tuh pernah di C apa konco-koncone pernah di ini, tapi kan ternyata lewat lagu Kartonyono itu bisa viral, viral iso, bisa boom, bisa dikenal biasa. Orang banyak itu kan kita itu yaitu kita tidak ada yang tahu nasib seseorang. Contoh kayak awak Edwi dulu berkata korban bulian, korban ini semasa hidup itu nih, ketika sekarang maksudnya Allah ngangkat derajatnya lebih lebih ketimbang sing buli, ketimbang sing mandang sebelah mata lo, itu kan wis suatu keajaiban yang luar biasa yang patut kita syukuri, masya Allah. Ya menunggu pemirsa, gak iya deh. Jadi ya menunggu lah. Jadi kita intinya banyak bersyukur. Intinya sukses itu banyak jalan, banyak cara, banyak. Ini porsi ini orang beda-beda. Ya, ada mending, yang sukses lewat ya, jalur mending, ini, jalur ini. Nek menurutku ya guys, mesti di awal dulu ini jadi kehidupan ini kudu beragam. Ini ada kudu dua tata krama, iso ngaji sing luwih tuwa niku guys. Jadi mohon maaf lek mang penjelasane kurang pas apa kurang cocok kanggo jenengan semuanya. Mohon maaf intine ya seperti itu. Jadi ya kita itu min plus pemirsa, maksudnya ya saya kan pasti kalau aku pribadi kan ngomongnya lebih lancar, kalau dia di situ kan kurang lancar ya, memang min plusnya di situ, tapi ya belajar nanti ya lama-lama ya lancar. Jadi namanya orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih selama ini Pamilu Online sudah mensupport, menyayangi, mencintai Lali Mantan TV dari nol sampai titik sekarang. Jadi makasih banyak. Jadi ini cerita-cerita ya guys sambil berteduh. Makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalali titik itu lah bangkang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Berkah barokah buat semua yang menjalani. Sukses buat semuanya. Semoga puasa tahun ini, bulan ini berkah, semakin berkah dan berkah. Jadi kita bersyukur alhamdulillah masih dipertemukan di bulan suci Ramadan tahun ini, apalagi dengan suasana baru, rumah baru, tempat tinggal baru. Ini penuh bulan Ramadan ini bagi kita pribadi ya, itu sangat-sangat luar biasa. Dan sedikit demi sedikit kita berdua mesti dari Family Online semuanya dapat dukungan, terus dapat suntikan motivasi, jadi Adwi bisa sedikit-sedikit memperbaiki, merenovasi masjid. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat semuanya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali tutulah babang, tutulah babang. Nalimantul bukti anak kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.